channel YouTube Tips and Trick Martabak, channel yang akan bahas putar informasi martabak. Pada video kemasan kali ini, gue bakal unboxing sebuah loyang ya. Nah ini jenisnya adalah loyang semi premium ya, yang ada di depan gue. Sebelumnya gue pernah buat video unboxing loyang biasa yang ada di depan gue nih. Jadi kan nanti ada perbedaan ya, berapa diameter sampingnya, terus juga berapa ketebalan bagian samping dan juga berapa ketebalan bagian bawah. Nah, jadi buat teman-teman, untuk penambahan informasi bisa disimak sampai video selesai. Oke, kali ini kita buka loyangnya. Ini diikat ya. Kalau dilihat sini bungkusnya kayak semacam ini karung ya, karung kayak bahan karung semen. Oke, ini hanya lapisan karung aja ya, nggak ada kardusnya. Jadi ini bisa langsung ditarik ya. Oke, nah ini dia loyangnya. Nah ini dia loyang yang udah di unboxing ya. Oke, ini sangat bagus ya untuk sebuah loyang. Udah di amplas juga, jadi ini bisa pakai. Juga selama proses pengiriman ini dikasih kayak semacam ini ya, kayak semacam bedak atau mirip terigu ya, jadi biar nggak karatan. Sekarang masuk ke proses pengukuran diameter. Nah yang pengen gue ukur dulu adalah diameter bagian samping ya. Ini tebalnya berapa? Untuk tebalnya ini 1,5 cm. Ya ini 1 cm, kemudian ini setengahnya. Oke, kita zoom. Nah ini untuk ketebalan ya, 1,5 cm. Dan untuk diameter bagian dalam bawah, oke, ini ada di 19,7 ya. Geser dulu. Oke, ini patokannya adalah di 19,7. Jadi kalau dibulatkan ini masuk 20 ya. Nah ini yang jadi patokan untuk sebuah loyang. Jadi ini loyang 20. Kemudian untuk bagian luar bagian atas dalam ya. Nah ini ada di 21,7 juga. Ini dibulatkan jadi 22. Jadi ini loyang 20/22 ya. Dalam bawah 20, dalam atas 22. Oke, kemudian ini ngukur untuk ketinggian bagian dalam bawah ya. Nah ini dapat di angka 3,5 cm. Dan
ukur ketinggian total. Ya, ukur ketinggian totalnya. Ini di angka 5 cm. Oke, jadi 5 cm dikurangi 3,5 cm. Jadi total ketebalan bagian bawah adalah 1,5 cm ya. Nah, ini ketebalan bagian sini ya. Dari sini ke sini ini 1,5 cm. Oke, kemudian kita timbang. Ini beratnya berapa? Ini ada di 7,30 kilo ya. Oke, ini udah emang ukuran untuk loyang semi premium. Oke, kemudian jadi kita udah ngukur semua bagian dalam bawah 20, atasnya 22 ya. Jadi kalau teman-teman punya loyang kayak gini, ini loyang yang sangat cocok untuk jual di gerobak. Oke. Karena umumnya pakai kayak gini ya, jarang yang pakai premium. Loyang biasa itu terlalu tipis. Kalau misalnya teman-teman pengen beli tutupnya, teman-teman jangan beli tutup yang ukuran 20, karena kalau ukuran 20 nanti bakal masuk ke dalam. Tapi teman-teman cari yang ukuran dari 22 sampai yang kena 1,5 ya. Ya 22 atau 23 ya. Kalau 22 sih sebenarnya udah masuk ya, udah ketutup. Karena beda 1 cm berarti 23. Jadi teman-teman kalau mau beli tutup loyang adalah yang ukuran 22 sampai 23 cm. Nah, misalkan seperti ini ya. Oke, ini kan bisa ketutup ya semuanya. Tapi ini nggak bisa full, karena ini masih ada sekitar 1 cm kurang ya. Tapi untuk martabak ini bisa dapat. Ini untuk ukuran di 22,3. Oke, jadi buat teman-teman kalau mau nyari loyang sih di ukuran 22, tapi kalau mau yang lebih baik adalah 23 ya, karena 22 itu kan bagian atas ya, terlalu pas. Oke, tadi gue udah unboxing loyang semi premium. Itu bisa jadi tambahan informasi buat teman-teman ya, sebelum teman-teman beli loyang martabak ya. Next gue bakal buat video mengenai perbedaan loyang biasa, loyang semi premium, dan juga loyang premium ya. Jadi buat teman-teman supaya tahu ya, terus juga ada gambaran ke depan itu mau buka usaha seperti apa. Oke, dari gue kurang lebihnya mohon maaf, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.